Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, sahabat belajar semuanya, jangan lupa dukung terus channel YouTube-nya Predator Hitam dengan cara like, share, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga ya buat tekan lonceng. Oke? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bediler dan teman-teman semua ya. Kembali lagi bersama saya di channelnya Predator Hitam. Oke, hari ini saya mau berburu lagi ya teman-teman. Ini masih di suasana lebaran ya teman. Ini lebaran kelima ya. Jadi buat teman-teman semua, mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, hari ini saya berburunya cuma sendiri ya teman-teman. Rencananya saya berburu hari ini, berburu ruak-ruak teman-teman. Dengan menggunakan ini ya teman-teman. Ini jontrot. Ruak-ruak ya, saya buat dari papan. Lalu saya mau coba ya hari ini apakah bisa menghasilkan poin ya. Mudah-mudahan poin ya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke spotnya. Ini spot saya di samping perkebunan sawit petani ya teman-teman. Info dari petani, dekat air samping kebunnya itu ada suara ruak-ruak. Jadi saya langsung menuju ke sini ya untuk pantau dan nyangguk di situ. Saya berangkat jam 11 ya teman-teman. Jam 11 lewat 5 menit. Kita akan nyanggong kira-kira kurang lebih setengah jam lah nanti ya. Mudah-mudahan bisa poin. Oke, langsung saja ya. Kita menuju ke spotnya. Mantap. Shot on stage, which you got to play, generic drops for days, still the people rage. Oke teman, ini ya can you stop and explain why these drops are so late, money buying your fame, I'm fucking home, I'm killing it with this song, you haters can sing along, there's nothing wrong with giving up, moving on, cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Dan ini di samping perkebunan sawit petani ya teman. Oke, langsung saja kita buat sanggungannya. Oke teman, sanggungannya selesai saya buat ya. Nah, itu dia suara rock-rocknya teman. Oke, ternyata rock-rocknya memang ada di sini teman. Nah, sanggungannya selesai. Saya pasang ini. Ini saya buat cuma yang depannya ya untuk menutupi kan. Kalau belakangnya kosong. Karena ruak-ruaknya pasti datang dari sana, teman. Kita tahu dari sana ya. Oke. Nah, nanti saya akan pasang jentrot di situ ya, teman. Ini jaraknya kurang lebih 5 sampai 10 meteran, teman. Oke, langsung saja kita pasang jentrotnya. Thank you.
Oke, kayaknya poin ya teman-teman. Tadi ada satu yang datang ya. Langsung saya shot. Oke, kita coba lihat teman-teman. Kita coba cari. Mudah-mudahan ketemu ya. Nah, ini spotnya teman-teman. Ini sanggungan saya teman-teman. Kurang lebih 10 meteran ya. Nah, ini John Trot yang kita pasang tadi ya. Tadi saya tembak di situ ya teman-teman. Kayaknya larinya tadi ke sini teman-teman. Nah, ini bekas sarangnya ya teman-teman. Sarang yang lama ya. Nah, ini dia juga sarangnya ya teman-teman. Tapi sudah lama ya. Tadi dia lari ke sini lari teman-teman. Mudah-mudahan ketemu ya. Nah, itu dia teman-teman. Oke, itu dia satu poin. Oke, mantap. Kita coba tunggu lagi ya. Ini jentret kita. Nah, satu poin teman-teman, lumayan. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan masih ada ya yang datang. Mantap. Oke teman-teman, karena hari sudah menunjuk pukul jam 11:30 siang ya. Jadi berburunya saya sudahi dulu ya teman-teman. Nah, saya di sini tadi kurang lebih hampir setengah jam ya teman-teman. Tadi saya berangkat dari rumah itu jam 11:05 ya. Ini sudah menunjuk pukul jam 11:30 siang ya teman-teman. Jadi poinnya cuma satu ini teman-teman. Tadi nggak ada lagi yang datang setelah ini tadi. Mungkin ruak-ruaknya cuma satu yang ini. Tapi alhamdulillah ya udah poin. Nanti langsung saya eksekusi ya teman buat makan siang. Mantap. Nah, jadi John Trot patung saya dari papan ini berhasil teman-teman. Peluang kita kalau pakai patung ini untuk membidiknya itu lebih besar ya teman-teman. Soal kalau dia datang pasti dia melihat patung ini pasti diam teman-teman. Jadi peluang untuk shotnya itu besar teman-teman. Jadi buat teman-teman yang hobi berburu ruak-ruak, jangan lupa ya bikin patung kayak gini biar hasilnya lebih mantap. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Biar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Jangan lupa juga tekan loncengnya ya teman-teman. Biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Oke, mantap. Yeah. I rap with a passion, yeah, God. I've been waiting quite a long time for y'all to hear me.